Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas Volvo XC60 2022 walau canggih dan ramah lingkungan, tenaganya bikin ngeri. Tidak ingin tertinggal dalam perebutan pasar SUV, Volvo ikut berbenah dengan memperbaharui desain Volvo CX-6 sebagai SUV medium buatannya. Alhasil, Volvo XC60 hadir makin agresif berkat ubahan tampilan dan penambahan tenaga pada sektor mesinnya. Secara tampilan, Volvo XC60 yang dipersiapkan sebagai model 2022 mendapatkan ubahan pada bagian bumper depan maupun belakangnya. Kemungkinan besar tampilan terbaru dari SUV kelas menengah buatan Volvo akan mulai terlihat pertama kali di Australia pada kuartal ketiga 2021. Jika diperhatikan, desain bumper depan model terbaru dari Volvo XC60 2022 memiliki kemiripan dengan model Volvo C40 Ranchers. Sementara itu, desain bumper belakang juga mengalami ubahan menyeluruh. XC60 menggunakan desain bumper baru dipadukan velg berukuran 22 inci juga telah mendapatkan sentuhan ulang. Membahas fitur kenyamanan selama perjalanan, Volvo XC60 2020 telah mendapatkan sistem hiburan model terbaru dengan mengadopsi sistem operasi Android Auto terbaru. Kemampuannya dapat menyediakan layanan Google Maps, Google Assistant, Google Play Store, hingga pembaruan aplikasi Over the Air. Sistem operasi entertainment ini sebenarnya telah terpasang pada Volvo XC40 Recharge. Desain tata letak dalam kabin Volvo XC60 2020 juga telah mengalami ubahan. Layar sentuh utama kini berada di posisi yang dapat dilihat dari segala sudut. Kemudian, untuk pengisian daya nirkabel ditempatkan di samping tuas persneling. Bagian interior Volvo XC60 2020 juga telah mendapatkan penyempurnaan. Bagi mereka yang biasanya sensitif dengan kulit pada jok mobil, kini tidak perlu khawatir. Khusus untuk Volvo XC60 2020 akan tersedia pilihan kulit terkombinasi bahan kain seperti penangkal alergi kulit. Fitur keselamatan dalam sebuah mobil selalu menjadi bagian terpenting untuk menarik minat pada konsumennya. Untuk Volvo XC60 2022 kini telah mengadopsi ADAS atau Advanced Driver Assistance System dengan dilengkapi sensor ultrasonik radar dan kamera untuk membantu sistem semi-self-driving dengan sistem pilot assist berkecepatan tinggi. Fitur ADAS yang diadopsi Volvo XC60 2022 merupakan fitur dengan kemampuan cukup tinggi untuk meningkatkan keselamatan selama berkendara Volvo XC60 2022.
Untuk pilihan mesin yang tersedia pada Volvo XC60 2022 terdiri dari 3 model. Namun, yang pasti mesin jenis hybrid ringan atau telah berteknologi elektrifikasi akan tersedia dalam kode nama B-Series. Volvo XC60 2022 juga tersedia dalam beberapa opsi mesin hybrid. Pertama, B4 yang dapat mengeluarkan tenaga mencapai 194 PS dengan torsi 300 Nm. Pilihan selanjutnya yaitu kode B5 yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 246 PS dengan torsi 350 Nm. Kemudian untuk Volvo XC60 2022 menggunakan mesin B6 dengan tenaga mencapai 295 PS dengan torsi 420 Nm. Seluruh mesin hybrid pada Volvo XC60 2022 akan dipasangkan dengan mesin 2 liter berbahan bakar bensin. Seluruh tenaga yang dihasilkan dari mesin pada Volvo XC60 2022 akan disalurkan pada roda melalui transmisi 8 percepatan. Sistem gerak roda pada Volvo XC60 2022 juga tersedia dalam pilihan sistem gerak roda atau roda depan dan sistem penggerak roda belakang. Pilihan tersebut tergantung dengan model atau varian pada Volvo XC60 2022. Selain tersedia dalam pilihan model hybrid Volvo XC atau XC60 2022, juga menyediakan teknologi elektrifikasi model plug-in hybrid kemampuan sistem PHEV dengan Volvo XC60 2022 dapat digunakan untuk menembus jarak sejauh 50 km dengan hanya mengandalkan sistem kelistrikan atau kelistrikannya saja. Terdapat 3 model PHEV pada Volvo XC60 2022 yang terbagi dalam kapasitas tenaga seperti Volvo XC60 PHEV 2020 sampai 336 PS dengan torsi 590 Nm, Volvo XC60 PHEV 2020 sampai 386 PS dengan torsi 640 Nm, Volvo XC60 PHEV 2020 400 PS dengan torsi 670 Nm. Untuk tanggal peluncuran hingga harga resmi Volvo XC60 2022 memang sama atau masih menunggu dari Volvo Global. Tetapi waktu produksi diperkirakan baru dilakukan pada Mei 2022. Sedangkan untuk di Indonesia, Volvo yang sempat identik dengan kendaraan pejabat rasanya sedang berusaha untuk bangkit kembali. Hal ini dapat dilihat dari situs resmi Volvo Indonesia yang masih dalam proses pengembangan. Untuk itu kita tunggu saja line up teranyar Volvo Indonesia.